Assalamualaikum sahabatku semua, selamat datang di channel kesayangan Ulin Kura Ceria. Hari ini kita akan membuat hiasan atau garnis huruf dari wortel untuk tumpeng. Biar tidak membuang waktu lama, kita menggunakan cetakan seadanya. Murah meriah, tapi bisa membentuk cetakan secantik ini loh. So, berikut ini adalah cara membuat huruf dari wortel untuk hiasan tumpeng. Langsung saja ke tahap videonya and happy watching. Hal yang pertama dilakukan adalah menyiapkan bahan utamanya yaitu wortel. Di sini cukup menggunakan 2 wortel saja udah cukup, kemudian talenan dan selanjutnya cetakan. Untuk cetakannya ini bisa dibeli di Shopee atau di Lazada. Harganya 10.000 sampai 20.000 ya. Dan untuk bahannya stainless seperti ini, tipis, jadi kita perlu menggunakan handuk untuk menekannya agar tangan kita tidak sakit. Nah, untuk caranya, dari wortel yang udah kita cuci bersih, kemudian kita kupas sampai bersih ya. Setelah wortel kita kupas bersih dan tentunya udah kita cuci ya, selanjutnya kita bisa potong-potong sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan cetakan huruf yang udah kita siapkan. Potong kira-kira 2 ruas jari, dipotong seperti ini, kemudian kita potong kecil-kecil tipis-tipis. Setelah semuanya terpotong, kemudian kita ambil dari cetakan mulai huruf A. Setelah itu kita tempelkan dan kita tekan. Untuk cara menekannya, jangan menggunakan tangan karena takut terluka. Ini rada tajam sedikit ya. Selanjutnya kita bisa menggunakan handuk dan menekannya hingga mendapatkan hasil yang maksimal. Jika hasil cetakannya kurang rapi, kita bisa menggunakan pisau untuk merapikannya. Dan ini dia hasilnya, huruf A, nampak cantik bukan? Jadi dengan cetakan ini kita bisa hemat waktu, apalagi kalau lagi ada pesanan, kita bisa menggunakan cetakan huruf ini dan harus hati-hati ya karena bahannya sangat tipis. Langsung saja kita lakukan hal yang sama, membentuk huruf dari apa yang kita inginkan. Di sini saya akan membuat huruf Ulin Kura Ceria sesuai dengan nama channel saya. Semoga bisa menginspirasi and happy watching.
Dan ini dia hasil membuat huruf dari wortel dengan cetakan, tentunya super mudah dan bisa hemat waktu. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Thanks you for watching. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe-nya. Share juga ke media sosial yang kalian punya. Klik juga tombol loncengnya agar dapetin notifikasi video terbaru dari channel Ulin Kura Ceria. Semoga bermanfaat dan wassalam.